Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua yang menonton video ini supaya semuanya sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah sentiasa. Dah lama saya tak buat video kan. Hari ini saya nak buat video sikit lah, iaitu servis lah ataupun baik boleh lah pengurangan kertas. Dah lama tak di servis ni. Projek wadari ini adalah untuk memangkas dan menggembur dan juga membaja pokok muka kertas jenis jenis apa nama ni, sirih junjung warna merah . Just nak share lah, saja nak share ni, iaitu memangkas dan juga membaja. Okey, boleh tengok video ni, dan kepada yang belum subscribe, mohon boleh subscribe, komen, like dan juga share lah video ni sekiranya bermanfaat. Okey. Okey, jadi cara dia untuk kertas ni, jenis ni saya buat potong secara bulat lah, jadikan dia bentuk bulat supaya lebih rapi . Potong pendek tak apa lah, potong pendek nanti tumbuh kita potong lagi, tumbuh potong lagi supaya lebih padat . Supaya bentuk dia lagi padat dan mengeluarkan bunga yang rapat lah nanti. Gunakan alatan yang sesuai . Potong yang sesuai, gunting ataupun cutter yang baik lah. Saya punya cutter ni, gunting ni pun dah boleh guna lah. Potong je lah. Cuma agak susah . Agak sukar juga nak rekod video ni . Nampak jari tu. Minta maaf lah . Kalau tak nampak jari tu. Sebab rekod sambil buat kerja ni agak sukar juga. Jadi jenis pokok ni daripada dahan . Daripada dahan, tanam dahan. Dah lama tanam lah. Tapi tak diselenggara dengan baik lah. Ada pokok berjaga semua kat dalam pasu tu. Jadi saya akan clear ke lah. Okay, dah selesai mencantas ataupun memotong bahagian atas dia, dan alhamdulillah nampak bulat dah tu. Kita nak kelihatan yang bawah pula, bahagian pasu dan pasu. Saya gunakan skop ni lah, skop kecil ni, gembur tanah dan buang tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, pucuk pegaga yang ditanam dalam ni. Itu saya clear lah supaya lebih mudah untuk selenggarakan, letak baja senang . Jadi air tu tak senang, mudah untuk sampai ke bawah. Ni macam ni, dia dah berkongsi nutrien dengan pokok pegaga . Jadi pokok buah kertas ni tak dapat tumbuh dengan baik . Boleh kan tumbuh ke tanah kan.
sudah siap, dah sembuh, cuma masa sekarang tibalah masa untuk letak baju, saya letak baju pokok lah. Untuk supaya tumbuh pucuk-pucuk baru. Dan pokok, baju pokok pun dah tinggal lastnya, habiskan je lah. Letakkan di sekeliling tanah yang dah kita dah gembur tadi, dah saya gemburkan tadi. Biasanya saya gunakan baju 15 lah. Tuan perempuan ada baju lain yang baik, boleh share dengan saya, boleh komen kat bawah. Kita kongsi-kongsi maklumat ataupun cerita tentang orang kertas ni, Bougainville ni. Kemudian saya tanam lah, saya kampus balik semula baju tu supaya masuk dalam tanah. Dan akhir sekali saya jurus gunakan air biasa. Okey. Itu sajalah perkongsian aktiviti saya pada petang ni. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe, komen, like dan share video saya ni supaya semoga video saya ni memberi manfaat. InsyaAllah dia akan berbunga